لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله من افطار och مغرب så har vi kunnat vittna ytterligare en dag av Ramadan. Och vi nu närmar oss den tredje delen av Ramadan. Så nästan två tredjedelar av Ramadan har passerat förbi. Och så kommer snart hela Ramadan passera förbi. Alhamdulillah, igår under iftar påminnelsen så gick vi igenom vikten av dua. Och idag så tänkte jag att vi går igenom tålamod. Vad det innebär att ha tålamod och varför det är viktigt. Och hur kan man hantera och avgöra att har jag tålamod eller inte. För vi har olika uppfattningar av att har jag tålamod eller inte. När ska jag ha tålamod? Vad är det som betyder att ha tålamod? Så först och främst inom islam, inom sharia, tålamod, den uppdelas på tre olika delar. Ena som vi känner allihopa, det är as-sabr al-musiba. När en prövning kommer, när en svår situation kommer och vi har tålamod. Det känner alla till. Att vi går igenom en svår och jobbig situation som vi har svårt att klara av. Och jobbigare också ofta enligt oss. Det kan vara att Allah vet att just nu det ser ut som att det är jobbigt. Men det finns en mening bakom det. Men att hur som helst, ofta känner vi bara att sabr, tålamod är just då. As-sabr al-musiba. Men sabr är också på olika tillfällen som as-sabr al-ta'a. Sabr al-ta'a betyder att ha tålamod över det som Allah har beordrat oss. Det vill säga, om vi tar tidebönen till exempel. Att kunna vakna för fajr och ta ut tid för fajr. Det i sig är sabr al-ta'a. Att trots om du inte vill och orkar inte, men du håller dig och du verkligen kämpar för att be fajr. Du är mitt i jobbet och mitt i någonting som är viktigt för dig. Men du vet att salah är viktigare. Då tar du ut tid och planerar om din dag och din tid. Och tar ut tid för salah. Det i sig är sabr. Så sabr ala ta'a. Fastan till exempel. Vi vet att man blir hungrig och törstig. Men ändå fastar vi för vi vet att Allah vill det från oss. Så att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och följa Allahs order. Det är också en form av tålamod. Att vi trots allt vi håller oss. Och vi gör det Allah subhanahu wa ta'ala vill från oss. Det som krävs från oss. Sen finns en annan form av tålamod också. As-sabr al-ma'siyah. Att hålla sig borta från onda handlingar. Avstå från synder. Det i sig är också tålamod. En form av tålamod. Att jag mycket är det som lockar mig runt kring mig. Men jag går inte nära det. Eller någon håller på att prata illa om någon. Det baktalare som pågår. Jag håller sig borta från det. Det finns en annan sak som händer. Men jag går inte nära. Oavsett vad som händer runt kring mig. Hur mycket du lockar mig. Jag vet att det är synd. Då går jag inte nära synder. Och jag har tålamod över det. Så tålamod kan vara på olika sätt beroende på vilken situation vi är i. Och allt egentligen är en prövning. Så egentligen allt som vi går igenom är prövning. Du får möjlighet att be. Ber du, då har du as-sabr al-ta'a. Och det är din prövning i den situationen. Du går igenom en jobbig situation. Klarar du av genom att du litar på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är din test där. Du får en möjlighet för att begå ett synd. Men du avstår och säger att det här är inget för mig. Jag avstår från denna synd. Jag deltar inte i detta. För det går emot Allahs vilja och profetens lära.
Det i sig är tålamod. Och du klarade av din prövning. Så vi testas på olika tider, på olika sätt. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till de som klarar sig genom den här tålamod? Inna Allah ma'as sabirin. Fasabrun jamil. Så det finns så många platser i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala lovar de som har tålamod. Allah är med dem. Och ersättning för tålamod är skön och vacker. Och den är underbar. Allah belönar oss för vår tålamod på ett sådant sätt som vi kan bara fantisera. Vi kan inte ens ana vad Allah kommer ge oss i nästa liv. Men vad krävs idag här? Profeten sallallahu alaihi wasallam har tydligt berättat vad tålamod egentligen är. As-sabr inda sadmatil ula. Tålamod är i första blicken. Du vet, idag vi klagar och anklagar allt och alla. Och sen säger jag, när jag inte kan göra någonting, jag har tålamod. Men tålamod egentligen är att i första stunden jag accepterar. Det här var från Allah. En sahabia, profetens följare, en kvinna. Tänk vilken iman i profetens tid folk hade, vilken tro. Hennes man kommer hem. Han har varit ute hela dagen och säkert jobbat och så. Och han kommer hem. De äter, hon serverar mat och de äter tillsammans. Och efter, när han är klar och han har vilat lite, så frågar hon en fråga. Hon säger, om någon skulle låna ut något till oss. Och sen, efter en dag eller några dagar, de skulle ta tillbaka. Hur skulle du känna? Så den här sahabi, han säger självklart, om det är amana, förtroende från någon, någon har gett oss någonting för att låna, de tar tillbaka, självklart vi ger tillbaka. Det är deras. Så kolla på den här sahabias iman. Hon säger, Allah gav oss barn. Nu har Allah tagit den tillbaka. Hon berättar inte innan. Varför? För kanske han skulle inte äta. Kanske han skulle inte vila. Men nivån av tålamod av dessa människor, det var för att de förstod allt är från Allah. Och islam är den enda religionen, när man säger shahada, när man säger trosbekännelsen, då erkänner man också wal qadri khayrihi min Allah wa sharrihi min Allah ta'ala. Att allt gott och ont, det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Det som händer runt kring oss, om vi har förlorat någonting, det är också från Allah. Om vi har fått någonting, det är också från Allah. Vinst och förlust är också från Allah. Pojke eller flicka är också från Allah. Att förlora jobb eller få jobb är från också Allah. Allt som händer runt kring oss är för att Allah har valt att det ska bli så. Så vi någonstans måste vi landa i det att rada bil qada. Att jag är nöjd med det Allah har bestämt. Det är ödet, qadar. Som i sig är väldigt känslig ämne. Men grunden i det är att vi accepterar Allahs bestämmelser. Om Allah har valt någonting för mig, ingen annan kunde ha gjort något annat. Du vet, idag när vi hamnar i svårigheter, vad säger vi? Tänk om jag skulle ha gjort så här. Tänk om jag skulle ha gjort annorlunda. Det finns ingen tänk om. Det där är för att öppna vägar för shaitan. För att shaitan ska öppna en lucka i hjärnan. Och vi ska börja tänka på saker. Och vi ska bli både otacksamma och otåliga också. Och det leder till att vi hamnar i psykisk ohälsa. Vi hamnar i saker som vi borde inte hamna. Så bästa sättet för att kunna må bra, det är det jag har fått, det är från Allah. Det jag har förlorat, det är också från Allah. Det skulle inte kunna hända på något annat sätt. Oavsett om det är olyckshändelse eller någon har planerat något mot oss, det var redan skrivet för oss. Det här är det handlar om, att det ska sitta så djupt i hjärtat att man inte klandrar någon annan, förutom att man accepterar. Idag vi skyller på allt och alla och sen säger, det gick inte att göra någonting, okej, jag accepterar. Men profeten sallallahu alaihi wasallam är väldigt tydligt med vad sabr är. Sabr inda sadmatil ula. I första blicken, bara acceptera det från Allah.
Och belöning då är, den är vacker, den är skör, för sabrun jabil. Den är vacker, Allah kommer belöna er, men mycket bättre vad ni förlorar. Tänk Ayyub alaihissalam, han var sjuk flera år, han säger min bästa tid var när jag var sjuk. Ibrahim alaihissalam, de kastade honom i elden, han säger min bästa tid var när jag var i elden. Ayyub alaihissalam säger bästa tid i sjukdomen. Så alla de här prövningarna, varför blev det bäst? För att man var nöjd med Allahs bestämmelse. Man visste att Allahs närvaro finns. Man visste att Allah är nöjd med mig. När jag vet att Allah är nöjd med mig, då behöver jag ingenting. Och lyckan finns inte i förmögenhet eller allt annat som finns runt kring oss. Lyckan finns i att Allah är med oss. Och prövningarna, det ska vi också veta. Prövningarna är ingen straff från Allah. Att det finns krig någonstans, det är inte straff från Allah. Att det finns översvämning, det är inte straff från Allah. Det kommer jordbävning, det är inte straff från Allah. Det kommer en sjukdom, det är inte straff från Allah. Det kommer en annan form av prövning. Det kan vara skilsmässa eller bortgång av någon i familjen. Det är inte straff. Det är för att testa, hur är nära är du Allah? Ibrahim a.s. och Khalilullah, Allahs nära vän. Hur mycket har han inte blivit testad av Allah subhanahu wa ta'ala? Profeten sallallahu alaihi wasallam var den bästa på jorden. Från bland de första till den sista. Han var den bästa och han är den bästa. Hur mycket blev han inte testad av Allah subhanahu wa ta'ala? De där prövningarna kommer för att ta oss mer närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lärde och skrivit, de här prövningarna kommer för antingen tvätta bort våra synder. Jag brukar ge ett exempel. Du vet, våra kläder när vi ska tvätta dem. Det finns antingen fin tvätt eller grov tvätt. Om kläder är mindre smutsiga, vi kör fin tvätt. Om de är mer smutsiga och stora kläder, vi kör grov tvätt. Likaså är med oss. Om vi är för smutsiga med synder, då blir det grov tvätt för oss. Om vi har små, små synder här och där, det blir en fin tvätt för oss. Men det blir tvätt. Allah subhanahu wa ta'ala hjälper oss. Och Allah subhanahu wa ta'ala förbereder oss för livet efter döden. Så vi ska vara tacksamma egentligen. Vi ska inte fråga efter prövningar. Men vi ska vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah förbereder mig för livet efter döden. Att mina synder tvättas bort. Genom sjukdom, genom andra prövningar. Så länge jag har tålamod och jag lyder Allah. Vad är tecken på att Allah är nöjd med mig? Det ska också vi veta. Tänk att ibland vi misstolkar prövningarna till straff. Det ska vi aldrig göra. Men om en prövning eller en god stund som vi har. Någon gåva som Allah gett oss. Oavsett i vilken situation vi är i. Om den tar oss nära Allah subhanahu wa ta'ala. Då är Allah nöjd med oss. Allah har gett oss möjlighet. Men om den där prövningen tar oss ifrån Allah subhanahu wa ta'ala. Vi går längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Då ska vi vara oroliga. Att det kom en prövning, jag borde komma nära Allah subhanahu wa ta'ala. Jag går längre bort från Allah, då ska jag vara orolig. Så prövningarna ska komma och hjälpa oss för att vi ska gå nära Allah subhanahu wa ta'ala. Men vi ska absolut inte fråga efter prövningar. Så antingen kan de tvätta bort våra synder eller höja våra positioner i Jannah. Så prövning finns för anledning. Må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss förståelse att tålamod i sig är en sån viktig egenskap. Att vi behöver träna den mer och mer. Och inte bara under Ramadan, efter Ramadan också. Inte bara i moskén, eller inte bara under hajj. Men även utanför hajj. Det vet man när man har ihram på sig, man är jätteförsiktig. Jag ska inte göra det här, jag ska inte göra det här. Och när man fastar, man är också försiktig. Men utöver det, vi är inte försiktiga. Vad vi säger, vad vi lyssnar, vad vi gör. Jag fastar inte, jag är inte i hajj. Jag har inga gränser. Islam är inte begränsat till tid och plats. Islam är 24-7, så jag ska ha tålamod 24-7. Jag är och handlar, jag ska ha tålamod. Jag är med familjen, jag ska ha tålamod. Jag fastar, jag ska ha tålamod. Det är Ramadan eller utanför Ramadan, jag ska ha tålamod. Och det är jätteviktigt för att vi ska träna tålamod. Profeten sallallahu alaihi wasallam är den exemplariska personen för att vi ska se vilken nivå av tålamod han hade. Som Allah subhanahu wa ta'ala ger oss förståelse att tålamod är en sådan egenskap att vi behöver den. Om vi inte idag har, hur ska vi framföra den till våra framtida generationer? De är otåliga. Men om vi som förebild kan inte visa, hur ska vi vara förebilder om vi inte har dessa goda egenskaper?
Och jag brukar säga tålamod och tacksamhet, de är som två syskon. Inshallah, idag har vi gått igenom egenskap av tålamod. Imorgon kommer vi gå igenom tacksamhet, inshallah, den andra delen. Må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss styrka och vilja att vi kan verkligen fullborda denna goda egenskap i oss, som kommer inshallah både hjälpa oss under Ramadan men också även efter Ramadan. För Ramadan handlar om att träna goda egenskaper så att vi kan ta med om dessa goda egenskaper även efter Ramadan inshallah. Alhamdulillah, ek din aur Ramadan ka hamara hame naseeb hua, Ramadan ka mahine ka. Aur kal humne jo hai baat ki thi dua ke upar. Aur dua jaise ahem hai, isi tarah aaj jo ek aur ahem jo sifat hai uske upar baat karni hai, wo hai sabr ki. Yani sabr, Allah subhanahu wa ta'ala Quran mein farma rahe fasabrun jameel. Sabr jo hai, sabr ka phal meetha hai. Kyun meetha hai? Sabr itself, sabr to kadwa hai kyunki mushkil hoti hai. Jab mushkilat aayengi to mushkil lagti hai, lekin uska phal meetha hai, uska result meetha hai, uska jo natija wo meetha hai kyunki Allah uska ajr denge. Aur Allah farma rahe inna Allah ma'as sabirin, Allah sabr karne walon ke saath hai. Jab jiske saath Allah, usko koi chahiye? To Allah ko saath lena hai to sabr karna hum seekhein. Aur sabr mein sabse bada usool ye hai ke सबर पहले मौके के ऊपर हो. सब कुछ करने के बाद सबर कर रहे हो, फिर कहें कि हम तो बहुत सबर करने वाले. नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस-सब्र इंद सदमतिल औला, सबर पहली लम्हे के अंदर होना चाहिए. यानी आपने कोशिश करनी है, अगर बीमार है तो इलाज भी कराना है, कोई और मसला है तो आपने वो हल भी करना है, लेकिन पहले दर्जे के अंदर आपको ये समझना है कि अल्लाह की तरफ से हाल आते हैं और सही भी अल्लाह करते हैं, कोई और नहीं कर सकता. किसी को अल्लाह जरिया बना दे वो अलग बात है, बाज़ दफा डॉक्टर जरिया बनने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के हाथ में. तो सारी चीजें ये मींस हैं, सबब है, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह सुब्हान व तआला. तो इस बात को हम समझ जाएं. तो सबर का नाम क्या है कि जो हालात हमारे पे आए हम समझ जाएं कि अल्लाह की तरफ से और उस पर पहले उसके, इसलिए अस-सब्र इंद सदमतिल औला, पहले मौके पर हम सबर कर लें कि अल्लाह की तरफ से मैं अल्लाह की खातिर सबर करता हूँ या करती हूँ. आप देखें कि अंबियाओं को देखें कितने हाल आए. आज हम हालात आते ना, चाहे बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, कहीं जंग हो रही हो, कहीं जो है जलजला आ गया, कहीं सैलाब आ गया, तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह का अजाब है. ये अथॉरिटी हमें किसने दी कि हम अल्लाह के अजाब को डिफाइन कर दें कि ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, इन पर अल्लाह का अजाब आ रहा है? तो ये किसने हमें अथॉरिटी, कितनी गलत बात है कि हम अल्लाह के ऊपर ना चाहते हुए भी और ना समझे हुए भी अल्लाह पर इल्जाम लगा रहे हैं. यानी कि अल्लाह ने अजाब दे दिया किसी को, ऐसे अल्लाह ना इंसाफी नहीं करते. अल्लाह सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले. तो ये जो दुनिया में हालात आते हैं ये इसलिए होते हैं कि अहले इल्म ने लिखा, मुख्तलिफ उसकी वजूहत हो सकती हैं. हालात एक जगह आते हैं उससे दूसरे लोग सबक हासिल करते हैं, और जिन पे हालात आते हैं अगर उन्होंने सबर किया तो उनके लिए जन्नत तैयार हो रही. तो हालात आना चाहे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, यानी इंफरादी लेवल पे, इज्तमाही के ऊपर है, ये सिर्फ अल्लाह जानते हैं क्यों आते हैं. लेकिन इसको कभी भी अजाब ना कहें क्योंकि ये अल्लाह ही जानते क्या है. अहले इल्म ने फरमाया अगर वो हालात अल्लाह से दूर कर रहे फिर हमें परेशान होना चाहिए, लेकिन अगर वो हालात हमें अल्लाह से करीब कर रहे. देखिए आज हम दुनिया भर में देखें जो हालात चल रहे हैं, खास तौर पर अगर फलस्तीन में, गाजा में देखें और उनकी कंडीशन देखें, अगर वो अल्लाह से और करीब हो रहे उनका ईमान, तो वो उनके ऊपर हालात उनको अच्छा साबित कर रहे. लेकिन हम पे अगर कोई बीमारी हो, कोई हालात आ रही है और वो हमें अल्लाह से दूर कर रही है, हमें फिर परेशानी की जरूरत. लेकिन अगर वो हालात हमें अल्लाह से करीब कर रहे हैं तो फिर तो हमें खुश होने की जरूरत है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया अपने से करीब होने का. अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कि नबी हैं, वो अल्लाह से वैसे ही करीब है. कहते हैं बीमारी में मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब था और वो मेरे से सबसे बेहतर लम्हा था. यानी बीमारी उनके लिए सबसे बेहतर थी जिंदगी के अंदर. वो कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, कहते हैं वो मेरे जिंदगी के सबसे बेहतर दिन थे. क्यों? कि अल्लाह से कुर्बत हासिल हुई. तो हालात हम पे आए उससे परेशान नहीं होना. इस्लाम एक वाहिद मजहब है जिसके अंदर ईमान के साथ कदर को जोड़ा गया. कैसे? कि जब कोई इस्लाम कबूल करता है, ये जब ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल के ऊपर हम बात करते हैं कि भाई ईमान क्या है असल, तो उसमें तकदीर पे बात होती है कि जो कुछ खैर और जो कुछ शर वो भी अल्लाह के हुक्म के अलावा नहीं हो सकता. जब ये हमें मालूम हो जाए, हमें तस्लीम हो जाए, तो जो कुछ भी होगा हम किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे. आज हम सब किसी को कसूरवार ठहराते हैं, इसका कसूर है, अगर ऐसे में कर लेता, ऐसे कर लेती,
یہ کر لیتا. نہیں, جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی تھی وہ ہونی تھی. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان حالات میں کیسے اللہ کو راضی کرتے. اور ایک مثال میں نے دی کہ اگر انسان کپڑے دھوتا ہے تو جتنے کپڑے خراب ہوں گے اتنے زیادہ ٹیمپریچر پہ انسان چلائے گا, اور جتنے زیادہ کپڑے جو مضبوط ہوں گے اتنے زیادہ اچھی طرح سے خود دھوئے گا, کیونکہ کپڑے اتنے خراب ہیں. اسی طرح گناہ کے اندر ہم جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ہمیں دھلائی کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں, بیماری ایک موقع ہے گناہ سے دھلنے کا, دوسرے حالات گناہوں سے دھلنے کا موقع ہے. جب گناہ صاف ہوں گے تو جنت میں ہمیں جگہ ملے گی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں, اور ان موقعوں کو مانگنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالات کو آپ مانگے نہیں, مصیبت کو مانگے نہیں, کیونکہ ہم کمزور ہیں, لیکن جب آ جائیں تو اس پہ صبر کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ صبر جیسی صفت جو ہے ہمیں نصیب فرمائے, جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنی بھی جنت بنا سکتے ہیں اور جنریشن کی تربیت کر سکتے ہیں. کیونکہ صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والی چیز ہے, کہ اگر ہم میں صبر نہیں ہوگا, ہم بے صبر ہوں گے, ہم نے سارے معاملات کے اندر اللہ کے درمیان بھی, کیونکہ صبر کی کیٹیگریز ہیں کون سی, ایک ہے صبر مصیبت کے اوپر جو ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مصیبت پہ صبر کرنا, لیکن ایک صبر ہے اطاعت کے اوپر صبر کرنا. اطاعت کے اوپر صبر یعنی اللہ کی فرما برداری پہ صبر کرنا. اس کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پہ فجر میں اٹھنے کا دل نہیں ہو رہا, ہمت نہیں ہو رہی, پھر بھی اپنے آپ کو اس کے اوپر ٹھان لینا کہ بس اٹھنا ہی اٹھنا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, یا کوئی اور آپ مثال لے لیں کہ بھائی اللہ کی فرما برداری چاہے دل اور جیب اجازت دے رہا نہیں دے رہا ہے. زکوۃ نکالنی ہے بھائی, ظاہری طور پہ لگے گا کہ بھائی 2.5% کم ہو رہا ہے, لیکن اللہ تو وعدہ کر رہے ہیں کہ زیادہ ہوگا, اور زکوۃ نکالنے والے سے پوچھیں تو واقعی زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کو تجربہ ہو اس کا اور واقعی آپ خلوص سے نکالیں تو اللہ برکت ہی دیتے ہیں. تو جب اللہ کی فرما برداری میں ہم جو کام کریں گے تو وہ بھی صبر کی ایک وہ قسم ہے. اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی صبر کی ایک قسم ہے. گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہمارے لیے, لیکن ہم اپنے آپ کو روک لیں کہ نہیں, یہ اللہ کے نافرمانی کا راستہ ہے, تو اس پہ بھی اللہ اجر دیں گے. تو صبر کی تین قسمیں, اور وہ تینوں قسم ضروری ہیں, صبر علی المعصیہ, صبر علی الطاعۃ, صبر علی المصیبہ. مصیبت پہ صبر کرنا, اطاعت پہ صبر کرنا یعنی اطاعت پر جمے رہنا, اور تیسرا ہے جو یعنی گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا. یعنی گناہوں سے بچنا جتنا بھی دل چاہ رہا ہو, بھائی کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے, کوئی برا بلا کہہ رہا ہے, ہمارا بھی دل رہا ہے کہ ہم جواب دیں, لیکن ہم صبر کر رہے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے, ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی غلط کام کریں, غیبت میں ملوث ہوں, کسی کو تکلیف پہنچانے ہی, لیکن صبر کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تو صبر کرے گا اللہ اس کو اجر دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں صبر کی سمجھ عطا فرمائے کہ صبر کیسی بڑی نعمت ہے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ صبر اور شکر جو ہے بھائی بہن جیسے ہیں. صبر ایک پہلو ہے, اگر اچھے حالات چل رہے ہیں تو ہم شکر کریں گے, اور حالات جو مشکل چل رہے ہیں, برے نہیں ہوتے, برے ہمیں لگتے کہ برے ہیں, وہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا حالات ہیں. بیماری بھی بری نہیں ہے, ایوب علیہ السلام جیسے نبی بیماری کی حالت میں گزرے, تو وہ بیماری بھی ایک وجہ سے آتی ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے کئی سال پہلے کسی ینگ لڑکے کا انٹرویو دیکھا, تو اس نے کینسر کو کہا یہ گفٹ تھا میرے لیے, کیونکہ کہتا ہے اس بیماری کے بعد میں اللہ سے قریب ہو گیا. تو اگر حالات میں ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں تو وہ حالات بھی ہمارے لیے نعمت ہے, لیکن ہم اگر خوشی میں اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو وہ خوشی بھی ہمارے لیے مصیبت ہے. بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ اتنی نعمت اللہ نے دے دی کہ اس میں نافرمانی میں چلے گئے, تو وہ مصیبت پڑے گی. اس کے بجائے کسی کو اللہ نے کوئی حالات دے دی اس میں اللہ سے قریب ہو گئے, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن حالات مانگنے نہیں ہے, لیکن جب اللہ کی طرف سے آ جائے تو اس پہ ہم وہ کریں جو نبی کی ٹیچنگ ہے اور کسی کی ٹیچنگ نہیں. سب جگہ سے ہم ہاتھ پیر مارتے ہیں, جب کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ہم تو صبر کر رہے ہیں, پہلے حالت میں کیا کر رہے تھے وہ گنتے اللہ. تو اللہ سے ہم جو ہے مانگنے والے ہوں, اور صبر کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہوں, حالات کو نہیں مانگنا, لیکن جب حالات آ جائیں تو اللہ ہمیں صبر توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نیکیوں پہ بھی صبر ہو جو ہم نے بات کی, اور اسی طرح گناہوں پہ بھی صبر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سو سمری آف ٹوڈیز ریمائنڈر, وی اسپوک اباؤٹ دعا یسٹرڈے, سپلیکیشن, دا امپورٹنس آف دعا, اینڈ ٹوڈے از اباؤٹ پیشنس, اینڈ اٹ از اندر امپورٹنٹ کوالٹی, اینڈ اس کائنڈ آف پیشنس اینڈ تھینکفلنس ٹوگیدر کمپلیٹ ایچ ادر, اس کائنڈ آف ا پیئر.
So you should have both qualities in your life. So patience, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning about patience, that إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, the ones who have patience, I am with them. So if Allah is with us through our patience, then that is the biggest glad tiding we have. That Allah is with me. That's why Ayyub alayhi salam, he was a prophet. And when he was sick, when he was ill, he said, that was best time of my life because I felt Allah close to me. I was feeling that. Ibrahim alayhi salam, he was thrown in the fire. He said, that was the best time of my life. Not because of fire or not because of sickness. It is because that you felt that Allah is close to me. So whenever the condition come in our life, if you are getting closer to Allah, that's just good news for us. But if we are going away from Allah through the hardships or through the blessings, sometimes you have everything in your life, but it becomes bling bling for you. It takes you away from Allah. Then you should be, you know, getting aware of that. It's not good. It's a danger alarm that you have to see that I'm going away from Allah subhanahu wa ta'ala. And the sabr itself, the patience, there are many stages and many different forms. We know that, okay, when I have difficulties, I have to have patience. That's one way, yeah. But the other way of patience is when you have opportunity to fulfill the commandment of Allah and you do that, although you don't want or you are not feeling for that. Like, you know, example is Fajr. Wake up for Fajr. Or when it's summertime, you stay awake until late to pray Isha. That's hard on you, your nafs and your timings. You're putting your time and all the routine aside because of Salah. So that's sabr on the good deeds. Ita'ah. Listening to Allah subhanahu wa ta'ala. And then you have other form of sabr, which is as-sabr ala al-ma'asiyah. That you stay away from bad deeds. You hold yourself when it comes to going against Allah subhanahu wa ta'ala. Itself, it's a form of sabr. And you get reward of sabr as well. When you stay away from bad deeds and sins, because you know that Allah is watching me, Allah knows what I am doing, and this is not something I should do as a believer, then Allah will reward you of sabr as well. Because it's a form of sabr. It will seem like, you know, you are missing something when you are going away from sins, but in reality you are getting something. So we have to train ourselves and ask Allah subhanahu wa ta'ala, not for the difficulties, but for the patience. Whenever you're going through difficulties, that Allah give you patience. And the reward we know, as we just spoke about, whoever have sabr, patience, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them in such a manner that Allah is saying, I am with them. Inna Allah ma'as sabirin. And whoever Allah is with, you don't need anything. And this is the month, best month to train our sabr. And once we train our sabr, one way is that we can convey the quality of sabr even to our younger generation. If we as a role model of in the family, in the society, we are not, you know, practicing patience, how can we transfer it to others? So we have to train ourselves. And the quality of sabr and the quality of shukr, patience and thankfulness, is kind of a pair, as I said. So if you have one, you need other one as well to complete yourself. Inshallah, and tomorrow, in tomorrow's iftar reminder, we will be talking about how to be grateful and what are the ways of to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and what is the importance of the person who apply the quality of gratefulness, and why it is important in our life to have the quality of gratefulness in our life. So may Allah give us the ability to really implement the quality of sabr and patience in our life and to convey to others. And we can only convey this quality by actions, not by words. When people see patience in us, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he had this quality on the top level. People saw sabr in him and they could get the lesson of sabr. Yusuf Alayhi Salam's story is the best story in Quran. Why? Because the lesson of sabr, it is mentioned.
Ayyub alayhi salam's story is there in the Quran because of sabr. Ibrahim alayhi salam's story is there because of sabr. So sabr is the core quality in Islam, and it is the teaching of Nabi sallallahu alayhi wasallam that our destiny is part of iman, that we have to accept all good and bad happens with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So once I understand that, I will also understand that sabr is something I have to train, and I have to accept that rada bil qada, whatever Allah have decided for me, I will accept it. So may Allah give us ability to understand the real purpose of sabr and to implement in our life. Jazakallah khair. In the end, I just want to inform regarding two important things. And this is not part of our reminder, but just as an information. So it's good if everyone can pay attention and listen to this information. One is regarding our Jummah prayer, which is tomorrow. Jummah, Friday prayer. We will be having two Jummah, as we had last week as well. Last Jummah we had two Friday prayers. But tomorrow the timing will be different from last week. And tomorrow, 12 o'clock, around 12 o'clock, will be first azan. And then 10 past 12, there will be khutbah and salah. So first Friday prayer will be taking place 10 past 12. And then we will be having time for sunnah. Half past 12, 12:30, we will be having Friday lecture. And then second khutbah and salah, it will be 1 o'clock. So there will be two Friday prayers. One is 10 past 12 and the other one is 1 o'clock. So in between it will be sunnah and the Friday lecture, inshallah. And the other information is regarding i'tikaf. Inshallah, from 21st night, which is on Saturday from Maghrib, the i'tikaf is starting. So alhamdulillah, we have quite few brothers who are willing to do i'tikaf, both sunnah and nafal i'tikaf. We have been through the reminder in i'tikaf. What is the meaning of sunnah and nafal i'tikaf? Whoever is interested, inshallah, they can send their email to i'tikaf email. On the timetable it is mentioned. And they can, inshallah, give their names if they are interested to participate in i'tikaf, inshallah. So, två viktiga meddelanden, inshallah. Ena är angående i'tikaf som börjar från lördag, maghrib. Från maghrib börjar i'tikaf. Så sunna eller nafal i'tikaf om man vill delta i de här i'tikaf. Som vi har gått igenom tidigare i iftar påminnelsen om i'tikaf, vad det innebär att göra sunna i'tikaf och nafal i'tikaf. Så kan vi skicka våra namn via mail och information och uppgifter på oss om vi är intresserade av att göra i'tikaf, inshallah. Det andra är om fredagsbön imorgon. Vi kommer ha två fredagsbön, inshallah, som vi hade förra veckan. Men tiderna kommer vara annorlunda den här gången. Första är klockan 12 azan, runt 12 azan, och sen 10:50. Så har vi khutbah och salat för första fredagsbön. Och 12:30 har vi föreläsning. Och klockan 1 har vi omgång 2 för Jummah, fredagsbön, inshallah. Khutbah och salat andra gången är klockan 1, inshallah. Så det är de här två fredagsbön som vi kommer ha imorgon, inshallah. Så då är hem elan karne te ek i'tikaf ke bare mein hai. Jo hafte wale din, inshallah, maghrib se i'tikaf shuru ho jayega. تو جو لوگ اعتکاف کے لیے انشاءاللہ کچھ لوگ تیار ہیں وہ اعتکاف کریں گے جو لوگ اور ہیں اعتکاف کے ارادہ رکھتے ہیں نفل یا سنہ اعتکاف سنہ اور نفل اعتکاف کے بارے میں ہم نے بتایا تھا افطاری ریمائنڈر میں چند دن پہلے کہ سنہ اور نفل اعتکاف سے کیا مراد ہے تو جو لوگ اعتکاف کے ارادہ رکھتے ہیں وہ ای میل کر سکتے ہیں نفل اعتکاف کے ای میل ایڈریس کے اوپر جو مسجد عائشہ کا ہے کہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اور کتنے دن کے لیے اور اپنی انفارمیشن دے سکتے ہیں دوسری انفارمیشن جمعے کی نماز کے بارے میں ہے کہ کل انشاءاللہ جمعے کی نماز جو ہے اسی طرح دو جمعے ہوں گے جیسے پچھلے جمعے کو ہیں لیکن اس جمعے سے جو ہے وہ ایک پہلا جمعہ جو ہے وہ 12 بجے اذان ہوگی 12:10 پہ خطبہ اور نماز ہوگی پھر 12:30 بجے انشاءاللہ بیان ہوگا اور انشاءاللہ 1 بجے جو ہے دوسرا خطبہ اور نماز ہوگا تو انشاءاللہ دو جمعے ہوں گے کل سے انشاءاللہ تو جو لوگ آتے ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں وقت کا اور جو ہم دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں اطلاع دے دیں انفارمیشن دے دیں جزاک اللہ خیر سبحان اللہ بحمدی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك